Ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan bahan bonsai anting putih. Ini adalah bahan sebelumnya setelah saya lakukan pemangkasan dan pembentukan ranting. Dan kini saya perlihatkan perkembangan sekitar satu minggu lebih. Inilah hasilnya. Ini sudah tumbuh semua tunas-tunas ranting atau daun hanya dalam waktu satu minggu. Pada video sebelumnya, pemangkasan dan pembentukan ranting bahan anting putri ini sekitar tanggal 29 Juni. Ini berarti sudah sekitar satu minggu lebih. Inilah perkembangannya. Dan nanti akan saya videokan lagi perkembangan berikutnya. Inilah hasil perkembangan bahan bonsai anting putri koleksi channel Yudi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, silakan klik subscribe atau berlangganan untuk menunggu video-video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.